اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita akan bicarakan berkenaan dengan makanan yang disediakan oleh rakan-rakan kita yang tidak beragama Islam. Semalam sambut di Pavali, kita hadir beraya, ya, raya tak? Jadi kita tidak merayakan, ya, kita tidak merayakan perayaan agama bukan Islam. Kita tidak merayakan perayaan agama bukan Islam. Kerana bila kita merayakan itu, seolah-olah kita bergembira, seolah-olah kita redha terhadap perkara yang jelas bertentangan dengan akidah. Jadi sebab itu, salah satu daripada sifat orang yang beriman, ya, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman. Jadi dalam ayat ibadur rahman surah Al-Furqan ini disebutkan lebih kurang 12 sifat. Disebutkan lebih kurang 12 sifat ibadur rahman hujung surah Al-Furqan tu, ya. Mereka berjalan dalam keadaan tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang jahil bercakap dengan mereka, dengan ibadur rahman, hamba Allah ni, qalu salama, hamba Allah akan jawab salama. Maknanya tak bergaduh sangatlah kot, eh? Tak bergaduh sangat, eh? Dia tenang-tenang saja bila bercakap dengan orang jahil. Jadi kita kena anggap orang kebanyakannya jahil lah. Saya anggap tuan-tuan jahil, tuan-tuan anggap saya jahil. Kan? Supaya tenang-tenang, tak bergaduh, kan. Kalaulah ada perkataan yang kita kata tak setuju, mengguris perasaan, ah, tak apalah, jahil tu, ustaz tersilap tu, ustaz jahil tu, salam, peace, kan, tenang dan sebagainya, ya. Ini salah satu panduan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dalam ayat tu disebutkan, tulis sikit ni. Jadi dalam ayat tu disebutkan wa ibadur rahman, disebutkan salah satu sifatnya walladzina la yashhaduna zur, dan hamba Allah ini la yashhaduna zur, mereka tidak menyaksikan perkara-perkara dusta. Zur maknanya dusta, ya, tidak menyaksikan, tidak menghadiri perkara-perkara dusta. Apakah perkara dusta? Salah satu tafsiran yang disebutkan oleh para ulama daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah a'yadul kuffari, perayaan-perayaan agama orang kafir. Jadi maknanya kita tidak menghadiri. Kita tidak menghadiri di kuil dia, di gereja dia, biarkanlah dia. Itu hal masing-masing lah, kerana kebebasan, ya.
kebebasan yang dijamin di dalam perlembagaan, kebebasan beragama, bahkan dijamin di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran menyebutkan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, amalkanlah agama kamu macam mana kamu nak amalkan, silakan. Lakum dinukum waliyadin, dan bagiku agamaku. Ha, makna kita tak kacau agama dia, kita tak tunjuk ajar dia bagaimana nak beramal dengan agama dia, itu hal dia, dan dia pun tidak menunjuk ajar kita bagaimana nak beramal dengan agama kita. Ya, kita ada agama kita. Ya. Ha, jadi dalam tu disebutkan kebebasan beragama, lakum dinukum waliyadin. Ha, ya. Ha, tetapi dari sudut akidah kita, dari sudut i'tiqad kita, kita la yashhaduna zur, tidak menghadiri a'yadal kufar, perayaan-perayaan orang kafir. Ha, tapi kita toleransi, maknanya kita tidak ada masalah lah. Kita nak menghadiri rumah terbuka, ya, bukan di tempat agama dia. Ya, bukan di tempat agama dia. Kita menghadiri itu atas dasar silaturahim. Dia buat rumah terbuka sempena Deepavali. Ya, dia buat rumah terbuka sempena Christmas. Ya, ya, perayaan agama dia di gereja. Perayaan agama dia di rumah ibadat. Ya, di rumah dia tu majlis sosial, majlis hubungan masyarakat. Ha, yang tu kita hadirlah atas dasar kita katakan hubungan baik sesama jiran, sesama kawan-kawan dan sebagainya. Ha, tapi jauh dari i'tiqad kita, dalam i'tiqad kita la yashhaduna zur, tidak menghadiri perayaan orang kafir. Eh? Jadi dalam majlis sosial tu kita makan dan sebagainya, jadi kita nak lihat pandangan para ulama sebagai panduan kepada kita dalam masalah makan, ya. Dalam masalah makanan dan juga minuman. Jadi tuan-tuan, kehalalan makanan ini tidak bergantung kepada tukang masak. Ya. Kehalalan makanan tidak bergantung kepada tukang masak, tetapi bergantung kepada bahan-bahan masakan. Itu asas yang penting, ya. Dia tidak bergantung kepada siapa yang sediakan dan sebagainya, tetapi asas utamanya ialah bagaimana bahan-bahan yang digunakan itu. Ya, itu asas yang pertama. Allah tarik. Jadi asas yang pertama, premis yang pertama yang perlu kita perhatikan ialah apakah bahan masakan itu. Contoh dia tuan-tuan, kalaulah bahan makanan tersebut adalah makanan yang perlu disembelih. Ya, makanan itu makanan yang perlu disembelih. Jadi bila perlu disembelih ini, dalam syariat Islam dia ada panduan-panduan hukum, ada yang disembelih yang halal, ada yang disembelih tetapi tidak dikira sebagai makanan halal. Misalnya para ulama sebut, kata dalam kitab fiqah Fathul Qarib. Dalam kitab fiqah Fathul Qarib menyatakan, jadi apa yang ulama sebut ni ambil daripada Quran, ambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Fathul Qarib dinyatakan wa tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabi. Dan halal sembelihan setiap muslim dan juga setiap ahli kitab. Sembelihan daripada seorang muslim sama ada lelaki ataupun perempuan adalah halal. Ya. Jadi kalau ayam tu ayam sembelih oleh orang Islam, tak ada masalah lah, insya-Allah halal kan. Kalau makanan tu ayam tu disembelih oleh seorang ahli kitab, itu juga adalah halal. Ya, itu juga adalah halal. Ahli kitab, ya.
Cuma masalah kita sekarang, siapakah yang dikatakan sebagai ahli kitab? Siapakah yang dikatakan sebagai ahli kitab? Sebab dalam kitab fiqah menyatakan halal sembelihan ahli kitab. Siapakah ahli kitab? Orang agama Hindu ada kitab tak? Pasal apa tak ada kitab lah. Kan? Agama Hindu pun ada kitab. Apa kitab dah? Apa Gupta? Gupta dan sebagainya ada kitab. Kan? Ada kitab. Apa lagi? Orang Kristian ada kitab? Ada kitab. Orang Yahudi ada kitab? Ada kitab. Orang Buddha ada kitab kan? Masing-masing ada kitab. Jadi apa ajaran sekalipun dia mesti ada kitab dia, panduan dia. Ya, ajaran ke agama ke dia mesti ada panduan dia. Jadi mereka ada kitab, mereka ada kitab suci, ya, kitab suci masing-masing. Jadi apakah yang dimaksudkan sebagai ahli kitab ini? Jadi ahli kitab ni iaitulah ahli kitab Yahudi dan juga Nasrani. Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau sembelihan Yahudi itu halal lah. Ya, sembelihan Yahudi. Cuma Yahudi tak ada lah tempat kita ni. Sembelihan Nasrani halal. Ni basic prinsip dia tu. Sembelihan Yahudi halal, sembelihan Nasrani adalah halal. Yahudi itu insya-Allah tak ada masalah sangat. Tapi masalah sembelihan Nasrani sama ada halal ataupun tidak. Halal, ya. Nasrani adalah halal. Ha, cuma kita luahkan sikit. Adakah Kristian itu dikira sebagai Nasrani ataupun tidak? Ha, ya. Adakah Kristian sekarang dikira sebagai Nasrani ataupun tidak? Kalau Kristian sekarang dikira sebagai Nasrani dan dikira sebagai ahli kitab, maka makanan sembelihan Kristian adalah halal atau haram? Halal, ya, adalah halal. Kalau Kristian dihukum sebagai Nasrani dan dikira sebagai ahli kitab, maka sembelihan Kristian adalah halal. Tetapi kalaulah Kristian sekarang tidak dikira sebagai Nasrani, tidak dikira sebagai ahli kitab, maka sembelihan seorang Kristian tidak dikira sebagai halal. Ya? Ha, jadi prinsip dia, ulama-ulama setuju bahawa sembelihan ahli kitab tu adalah halal. Ya? Ulama-ulama setuju sembelihan ahli kitab adalah halal. Cuma bila sampai peringkat aplikasinya, bagaimana sekarang ni Kristian itu nak dikira sebagai ahli kitab ataupun tidak. Jadi dalam negara kita, saya ingat fatwa yang kita pegang, dalam negara kita Kristian tidak dikira sebagai ahli kitab. Kristian tidak dikira sebagai ahli kitab. Tetapi wallahu alam benar ataupun tidak, kalau kita pergi ke negara Indonesia, wallahu alam, ya, mungkin Kristian itu dikira sebagai ahli kitab. Mungkin, kan? Jadi sebab itu kita lihat ada perkahwinan silang agama antara Islam dengan Kristian. Lelaki Islam, wanita Kristian. Ada katanya kahwin di Indonesia, kan? Jadi mungkin kefahaman mereka bahawa Kristian itu dikira sebagai ahli kitab, Allah menghalalkan lelaki Islam untuk berkahwin dengan wanita ahli kitab. Jadi dalam Quran halal, cuma aplikasinya. Ya, jadi mungkin sebahagian negara dianggap Kristian itu sebagai ahli kitab, tapi dalam negara kita, fatwa kita, Kristian itu tidak dianggap sebagai ahli kitab. Maka sembelihan mereka dikira sebagai tidak halal, dan perkahwinan dengan wanita ahli wanita Kristian juga dikira sebagai tidak sah. Ya? Nah, jadi perkara yang pertama kita nak lihat ialah bahan makanan tu, ya, soal bahan makanan tersebut, ya, sembelihan tu sembelihan siapa? Kalau benda tu tidak perlu kepada sembelihan, kalau benda tu tidak perlu kepada sembelihan, maka kebiasaannya tidak menjadi masalah, ya, kebiasaannya tidak menjadi masalah. Sebab itu kata ulama misalnya kata Az-Zuhri, ya. Kata Az-Zuhri, seorang ulama sebut, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kalau tak silap, bukan silap.
kata Imam Qurtubi, kata Al-Imam Qurtubi, kata Imam Qurtubi, wala ba'sa biakli ta'amin man la kitab lahu kal musyrikin wa 'abadatil awthani ma lam yakun min dhabaihihim wa lam yahtajja ila zakatin. Dan tidak mengapa dengan makan makanan orang yang tidak mempunyai kitab suci seperti orang musyrikin dan penyembah berhala. Makanan orang yang tidak ada kitab. Tadi kita kata makanan ahli kitab, kalau dia sembelih kan boleh makan, kan boleh makan ahli kitab. Makanan bukan ahli kitab, maknanya ya Hindu, apa lagi, maknanya Kristian, kita tak kira sebagai ahli kitab. Maknanya orang Buddha yang sediakan makanan. Kata Imam Qurtubi, wala ba'sa, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa makan makanan orang yang tidak ada kitab suci bagi mereka seperti orang musyrikin dan penyembah berhala. Ya. Syarat dia, ma lam yakun min dhabaihihim walam yahtajja ila zakatin, selagi mana tidak daripada sembelihan mereka dan tidak berhajat kepada sembelihan. Tidak berhajat kepada sembelihan dan bukan daripada sembelihan mereka. Maknanya kalau orang kafir sediakan makanan dan makanan tu perlu kepada sembelihan, tapi dia tak sembelih. Dia tak sembelih. Dia masuk kedai makan, dia sediakan ayam goreng. Ayam diambil pada mana? Diambil di pasar, pasar orang Islam, Pak Abu sembelih. Kan? Sehari 30 ekor. Kan? Dia buat nasi ayam. Ada tak orang Islam makan? Ada kan? Ada. Ya. Jadi ayam tu ayam yang disembelih, tapi bukan orang kafir sembelih. Ayam tu disembelih daripada orang Islam. Jadi kita nak makan tu boleh, la baksa, tidak mengapa. Jadi nasi ayam yang disediakan oleh anti, anti itu agama Buddha, ayam ni ayam sembelih, elok, halal. Beras kena sembelih tak? Beras tak kena sembelih kan? Beras tak kena sembelih. Beras mana masa air paip biasalah. Kita pun air paip, dia pun air paip juga kan. Nasi kuning tu. Timun tak ada masalah. Lepas tu sayur potong-potong tak ada masalah. Ayam. Jadi kalau ikut asasnya tidak mengapalah kita nak makan. Itu asasnya. Pasal tidak dikira apa? Syarat dia bukan sembelihan daripada mereka dan tidak perlu kepada sembelihan. Tidak perlu kepada sembelihan. Kalau yang tak perlu kepada sembelihan tu macam buah potong lah. Buah potong tu jalan, tepi jalan tu ada uncle mana ke aunty mana, dia bawa potong buah betik, buah temikai kan, buah dalam plastik RM1, RM2 satu plastik tu kan. Dia potong tu kira sembelih tak? Kira sembelih tak? Tidak dikira sembelihan. Dia potong tak apalah. Kalau dia potong tu dia sebut nama Tuhan dia. Kita potong kan, kalau orang Islam potong bismillahirrahmanirrahim. Dia potong, dia sebut nama Tuhan dia. Dia potong buah petik tu, dia sebut nama Tuhan dia. Halal atau tidak makanan tu? Halal. Pasal apa? Lam yahtajja ila zakatin. Makanan tu tidak berhajat kepada sembelihan. Makanan tu tidak berhajat kepada sembelihan. Jadi kalau makanan tu disediakan oleh orang kafir dan makanan tu tak berhajat kepada sembelihan macam buah-buahan, maka tidak menjadi masalah untuk kita makan makanan tersebut. Yang keduanya, makanan tu disediakan oleh orang kafir dan perlu kepada sembelihan, tetapi orang kafir tak sembelih.
Dia ambil ayam tu daripada orang Islam. Dia ambil daging tu, daging yang disembelih secara halal. Maka itu pun secara asasnya tidak mengapalah untuk kita makan. Ha, cuma lalu tak lalu jelah. Lalu tak lalu kan. Ha, ya. Yang ni pun kita nak kena jaga jugalah. Walaupun secara asasnya halal, secara asasnya Imam Qurtubi kata la baksa, tidak mengapa. Jadi tidak mengapa ni dia bukan nak menggalakkan sangat. Bolehlah kalau tak ada pilihan tu, bolehlah kan. Ayam tak ada dah. Ayam goreng yang elok, ayam halal yang orang Islam sediakan tak ada dah. Yang ada ayam anti tu. Ayam anti tu pun ayam halal. Dia ambil pada tukang sembelih yang sama juga. Dan kalau tak ada pilihan tu, la baksa lah, tidak mengapa. Itu bahasa kita nak tafsir. La baksa, tidak mengapa ni. Bukan makna yang tu pilihan utama kita. Yang ni kedai Pak Abu elok, kan Pak Mat ada apa semua halal elok. Kita tak makan nasi kedai tu, ayam tu. Tak nak. Kita nak ambil yang disediakan oleh orang kafir ni. Nanya, janganlah macam tu kan. Janganlah macam tu. Kecuali tak ada pilihan tu, la baksa, tidak mengapa. Sebab kita pun tak tahu ialah ayam tu, ayam kita kata ayam halal, tapi mungkin bahan-bahan yang disediakan itu wallahu alam kita tak tahu kan. Ayam sebelum goreng tu dia perap dengan apa, wallahu alam. Kemungkinan tu minyak goreng ayam tu kan, sebelum nak goreng ayam tu dia test dulu, goreng 2-3 ketui daging babi ke kan. Mungkin kemungkinan tu kan, dia goreng 2-3 ketui daging babi dulu, lepas tu dah panas elok dia goreng ayam. Contohnya babi tu dia nak makan, ayam tu ya orang Islam boleh makan, orang bukan Islam pun boleh makan. Jadi ayam tu halal lah. Kan kita tanya ayam tu sembelih tak sembelih ya? Ayam sembelih, ayam ambil kat Pak Abu kat pasar sama aja. Jadi ayam sembelih, tapi wallahu alam macam mana bahan penyediaan dia tu. Itu yang kita tak tahu. Jadi ini maknanya jangan mana teorinya kita kata halal, dasarnya halal boleh, tapi dari sudut aplikasinya tu kita nak kena berhati-hati. Jadi menarik pandangan daripada al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala bila dia kata tidak mengapa makanan ahli kitab, makanan orang tak ada kitab seperti orang kafir dan penyembah berhala, dengan syarat bukan sembelihan mereka dan tidak berhajat kepada sembelihan, illal jubn, melainkan keju. Keju tak halal. Keju orang kafir tidak halal. Keju orang kafir tidak halal, tidak boleh dimakan. Pasal apa? Walima fihi min anfihatil maitah. Kerana dalam keju tu ada terdapat pati, unsur pati bangkai. Ada bangkai, ada air rendam ke apa ke, wallahu a'lam. Nak buat keju tu ada benda-benda yang datang daripada bangkai. Ini zaman Imam Qurtubi lah. Maknanya dia panduan kepada kita, keju tu kalau tengok tak ada apa pun, biasa aja, bukan perlu kepada sembelihan dan sebagainya. Tetapi zaman Imam Qurtubi ni, keju tu biasanya dibuat, dibubuh bahan, ada sedikit pati daripada bangkai. Jadi bila macam tu, mana tidak boleh kita makan walaupun keju. Jadi sini kita faham daripada ijtihad di kalangan para ulama seperti al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ayam tu ayam sembelih elok, cuma dimasak oleh non-muslim, kedai non-muslim, ya. Ayam tu nampaknya halal, tapi bahan-bahan yang digunakan tu, ya. Tengah hari ni nak goreng, nak makan tengah hari, kan. Malam tadi dia dah ambil sembelih, ataupun pagi ni dia rendam dengan bahan-bahan apa, masakan-masakan yang tertentu nak bagi wangi dan sebagainya. Apa yang ada dalam tu, minyak masak mana yang digunakan, yang tu kita tak dapat nak kawal. Kita tak tanya sampai tahap macam tu kan. Lepas tu saya bila pergi Singapura kita tanya makanan ni halal ke tak halal lah. Halal, dia kata halal. Kita tanyalah halal tak halal. Cuma dia kata
pinggan tu tak tahu, dia kata pinggan tu centralized, dia kata basuh semua sekali campur, dia kata kan. Ha, jadi maknanya dia jual ayam elok, makna kedai selang 2 3 buah tu jual apa daging babi dan sebagainya, pinggan tu wallahu alam lah, satu kem berlaku dia campur sekali, makna kutip basuh sekali kan. Ha, jadi kalau nak kira ayam ni halal lah, tak ada masalah. Tapi kalau nak kira campur tu semua tu DNA lah apa lah wallahu alam kan. Ha. Tapi maknanya peringkat yang pertama, kalau kita nak kira peringkat yang pertama, kita kira bahan tu dulu, barang tu dulu, ya. Allah. Bahan. Ha, jadi kita tengok kepada empat peringkat lah. Peringkat yang pertama, buah-buah tu tak ada masalah sebab tak perlu kepada sembelihan. Peringkat yang kedua, kita nak tengok bahan-bahan masakan tu, ya, sama ada halal ataupun tidak, ayam sembelih, daging sembelih dan sebagainya, ya. Yang ketiga, kita nak tengok cara masakan, cara masakan dia tu, ya, ada tak unsur-unsur yang kita kata tidak halal dimasukkan, ya, dalam perkara tersebut, minyak masak dan sebagainya, ya. Dan yang keempatnya, barulah kita tengok kepada benda-benda lainlah, tengok pinggannya, tengok cawannya, tengok kualinya dan sebagainya. Itu peringkat yang keempat, ya, peringkat yang keempat. Jadi saya ingat kalau 3-4 perkara ni lepas, makna insya-Allah lah bahan yang disediakan oleh non muslim itu adalah halal untuk dimakan, ya. Jadi kalau kita tengok sijil halal, ya, sijil halal JAKIM sebagai contoh, ya, maknanya dia kaji semua benda lah. Dia kaji tengok bahan masakan kat mana, cara masak macam mana, kuali-kuali daging tu simpan kat mana. Kalau daging tu simpan campur daging babi, campur dengan daging ayam, simpan satu peti sejuk yang sama, yang tu pun tak lepas lah sijil halalnya, standard sijil halal tu, ya. Kemudian bukan setakat simpan sama, masa penghantaran tu, penghantaran daging ayam tu sama tak dengan daging babi? Oh, lori yang sama juga. Kalau lori yang sama, daging babi dengan daging ayam sebelah-sebelah, yang tu pun saya ingat payah nak dapat sijil halal JAKIM. Jadi dia kira daripada awal lagi, daripada awal kira satu-satu checklist dia, ya, insyaAllah lah. Kecuali kalau pegawai tu rasuah lah, pegawai tu rasuah dia banyak masalah lah. Tapi kalau pegawai tu buat kerja elok, tidak makan rasuah, insyaAllah. Maknanya kalau kita dapat sijil halal tu, insyaAllah, ya, kecuali pegawai tu terima rasuah, ya. Itu konsep dia, konsep dia. Tetapi kalau kita tak ada pilihan, kalau kita tak ada pilihan, maka ini untuk panduan kita lah. Kalau tak ada pilihan, maka kita kira yang bahan masakan tu lah. Kira tu lah. Kita pergi satu negara, negara mana yang tak ada orang Islam banyak. Kita pergi negara, contoh negara tak ada orang Islam, eh? Australia. Katakanlah Australia ke apa ke, ada lah orang Islam kan, tapi tempat kita duduk tu tak ada, tak banyak. Kedai makan adalah orang Islam, tapi jauh dia, kita kata 50-60 kilometer. Takkan sekali nak pergi makan, nak berjalan sampai 60 kilo kan, ha, contoh. Jadi tengok yang ada, nampak macam tak berapa halal. Kristian, adakah kita nak kira Kristian tu sebagai ahli kitab? Ya, adakah kita nak kira Kristian tu sebagai ahli kitab? Timbang banyak tu. Kalau tak ada pilihan tu, tak ada pilihan. Kalau tak ada pilihan masa tu, mungkinlah kita kena anggaplah Kristian tu sebagai ahli kitab. Mungkinlah, pasal tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Mungkinlah. Tempat kita tidaklah, kita pegang fatwa tempat kita, Kristian tidak dikira sebagai ahli kitab. Kita pergi satu negara Islam tak banyak, dan ayam pun tak ada disediakan oleh orang Islam. Daging pun tak ada disediakan oleh orang Islam. Yang sebelahnya orang Kristian. Jadi kalau keadaan macam tu,
ada kemungkinan kita boleh mengambil pandangan bahawa Kristian juga dikira sebagai ahli kitab. Jadi bila Kristian dikira sebagai ahli kitab, maka ayam sembelihannya dikira halal atau tidak? Kristian dikira sebagai ahli kitab, maka ayamnya dikira halal. Katalah kita nak duduk sana 3 bulan kan? 3 bulan. Kalau ayam sembelih Kristian, daging sembelih kita pun tak makan. Kan? Susah juga hidup kita kan? Jadi pandangan ulama tu banyak dengan keluasan syariat tu. Kita nak kena timbang tengok perkara tersebut ya. Kita tengok maknanya bila tengok ayam tu halal, ni tempat tak ada pilihan eh, tak ada pilihan. Ni salah faham pula lagi. Kan? Sekali lepas kuliah subuh kita makan kedai Cina tu kan. Dah, ni tempat tak ada pilihan ni. Tempat tak ada pilihan. Maknanya tempat tak ada pilihan kita tengok. Oh, ayam tu elok, bersih dan ayam tu sembelih. Contoh ayam sembelih. Ya. Cuma pinggan mangkuk tu, kuali tu, kita tu saduk kira lah kot. Kita duduk hotel, non-Muslim, tempat non-Muslim majoriti, tak ada pilihan, turun nak makan, dia tulis halal, ayam tu halal. Sebelah tu tidak halal, non-halal, food. Kan? Ada babi dan sebagainya. Tapi agak-agak dia masak sama tak? Kuali tu. Sama mungkin, wallahu a'lam mungkin, tapi kita tak ada pilihan, tak ada pilihan, tak ada pilihan, maka kemungkinan kita tengok perkara yang pertama lah, bahan masak apa, bahan masakan tu ayam tu sembelih, cukup lah tu ayam tu sembelih. Ini tak ada pilihan eh, tak ada pilihan tapi masalah kita ialah walaupun banyak pilihan, sebahagian besar daripada kita ya, tidak berpegang sangat kepada hukum hakam, dia kira balun semuanya. Kan? Dia kira balun semua. Ini maknanya kita melanggar ketetapan hukum ya, yang ada dalam agama kita. Dalam kitab Jawi Lama, ya, menarik, dalam kitab Jawi Lama disebutkan ya, kata Syekh Abdul Wahab Syarani rahimahullah ta'ala, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu daripada air mazadah dan makan ia, yakni Nabi, daripada makanan mereka itu. Nabi makan makanan yang disediakan oleh orang bukan Islam, dan dihampir oleh mereka itu akan makanan, oleh orang kafir itu akan makanan yang dimasak oleh mereka itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memakan daripada makanan itu. Nabi memakan daripada makanan itu. Dan perbuatan Nabi itu menunjukkan ia, bahasa ni, menunjukkan ia dan menyatakan bagi umatnya atas harus dan suci makanan mereka itu yang tiada diyakini akan najisnya. Ya, makanan yang disediakan oleh orang kafir pun secara asasnya adalah harus dan suci. Harus dan suci. Macam buah tadilah, buah tu maknanya secara zahirnya suci, dia basuh tu kan. Apa murku-murku yang disediakan secara asasnya, secara zahirnya harus dan suci. Sebab tak ada lah bahan-bahan yang pelik dah. Kecuali ada bahan lah, kita rasa tak ada bahan yang pelik apa, tepung adalah sikit-sikit, semuanya halal, tak ada masalah. Jadi secara zahirnya, secara asasnya, ia adalah harus dan suci. Ya. Tapi syarat dia, tiada diyakini akan najisnya. Kalau kita yakin ada najis, ada bahan yang kotor, maka tak boleh lah. Ini bergantung kepada kita lah. Mana murku tu tak ada apa pun, tapi kita rasa masa penyediaan tu ada benda yang tak elok kan, macam ikan bilis, ikan kering kita beli kan, kita tengok gambar apa, anjing duk berkeliaran, anjing duk pijak tempat jemur tu kan, ya, sampai kat kita tak ada apa, bersih elok lah sampai pada kita, tapi kita tahu ni cara sedia ni tak elok kan, cara sedia tak elok, anjing pijak dan sebagainya, boleh jadi anjing kencing kat situ kan, makan pun masin sedapnya
Jadi yang ni kita yakin, yakin disediakan secara tak elok, maka tak wajarlah untuk, walaupun dia sekadar ikan bilik, ya, walaupun sekadar ikan bilik, ya. Tiada diyakini akan najisnya, dan tiada menyuruh Nabi dengan mendalam akan hukum syarak hingga takut daripada menyentuh akan segala yang diwahamkan najisnya. Nabi tak suruh dalam sangatlah. Ya, tak suruh cek satu-satu. Kebetulan kalau kita tahu tu, kita jauhilah. Kan? Jadi maknanya kita makan nasi lemak tu, tanya satu-satu ikan bilis ni beli kat mana? Beli kat apa? Pulau Pangkor. Pulau Pangkor ni yang mana satu? Tanya satu-satu, kan? Makcik tu apa-apa jual pakai tudung elok, cukuplah, kan? Tak payah tanya detail satu-satu. Itu Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Bila tanya tu jadi susah. Tanya tu jadi susah. Jakim tak apa, dia tanya. Pasal itu kerja dia. Itu dia profesional, dia tanya tu. Kita tak usah tanyalah. Kita tak payah tanya, eh. Kerana kita ambil panduan syarak yang mudah, jangan tanya. Bila tanya tu hingga takut daripada menyentuh segala yang diwaham, yang kita agak-agak sebagai najisnya, eh. Jadi berdasarkan teks kitab Jawi lama ni, ada beberapa perkara. Pertama, makanan dan minuman yang dihidangkan oleh orang bukan Muslim secara umumnya adalah suci dan bersih. Makanan yang dihidangkan oleh orang bukan Islam, disediakan oleh orang bukan Islam, secara asasnya, secara umumnya adalah suci dan bersih. Kita nampak suci bersih sudah memadai. Syarat tadi itulah, bukan sembelihan mereka lah. Ya, tidak perlu kepada sembelihan. Yang keduanya, tiada keperluan untuk kita menyelidiki secara mendalam tentang makanan yang diberikan. Orang yang bagi makanan kepada kita, kita tak perlu selidik secara mendalam. Ya, orang hadiahkan, maknanya zahirnya makanan tu halal, maka kita kira sebagai halal, ya. Jadi itulah sebahagian yang saya nak sebutkan supaya kita jaga-jaga dalam masalah makanan ni. Sebab ada orang Islam yang tidak ambil berat langsung, kedai tu milik non-Muslim, pekerjanya 100% non-Muslim, agak-agak kedai tu boleh makan ke tak boleh makan? Milik non-Muslim, pekerja semua non-Muslim, kan? Saya rasa itu tak sesuai lah untuk kita singgah makan, walaupun walaupun apa, nasi ayam ke apa, kan? Sebab tidak ada saksi menyaksikan bahawa ayam tu ayam yang sembelih elok dan sebagainya, kan? Jadi paling kurang dia kena ada orang Islam jugalah, paling kurang kena ada orang Islam yang menyaksikan perkara tersebut sebagai saksi. Sebab itu dalam sijil halal yakin pun, tukang masak ada 6 orang, 3 orang Islam, 3 orang non-Islam, non-Muslim. Tak apalah, pasal 3 orang Islam tu menjadi saksi bahawa bahan tu disediakan dengan cara yang elok, dengan cara yang tidak melanggar hukum syarak. Itu perlu ada benda tu. Jadi kalau kedai tu bilik non-Muslim, pekerjanya semua non-Muslim, yeah, kita pula singgah makan, ini sesuatu yang tidak wajar kita lakukan, ya, yeah. Sama lah kedai jual mi goreng, ya, tak ada apa, dia kedai non-Muslim, kafir, dia jual mi goreng, buat telur je, kan? Telur je, kita tak nak daging-daging ayam, tak nak, kita nak telur je, dia pun goreng pada kita, kan? Sesuai atau tidak? Tak sesuai, tak sesuai lah, ya, pasal pilihan kita banyak. Tapi kalau kita ambil juga, maka kita tidak menjaga kebersihan, kehalalan dari sudut makanan tersebut, ya. Jadi kita kena jagalah supaya kita menepati firman Allah, kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah, makanlah daripada apa yang Allah rezekikan, makanan yang halal lagi baik, halal lagi baik. Jadi nak jaga dua syarat tu, apa-apa pun kita nak jaga dua syarat tu, makanan yang halal, makanan yang baik, yang disediakan dengan cara yang baik. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.